Wakil Bupati Bengkayang yang juga sebagai Ketua Kontingen Kabupaten Bengkayang untuk Pekan Olahraga Provinsi 13 tahun 2002 memanfaatkan waktu luang menyambangi atlet putra dan putri cabang olahraga futsal yang beberapa hari ini telah menginap di Kota Pontianak untuk bertanding. Dalam pertemuan tersebut, atlet tidak mampu menahan haru. Ada penyesalan dari hati mereka karena harus pulang lebih awal. Mereka sedih, menangis karena belum memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bengkayang. Samsul Rizal memberikan semangat dan dukungan kepada para atlet yang telah berjuang menjadi yang terbaik. Kalah dan menang hal yang wajar dalam pertandingan. Para atlet diminta untuk terus berlatih mengasah kemampuan dan membuktikan diri pada pertandingan berikutnya. Ya, pada Porpop 13 tahun ini, cabang olahraga futsal Kabupaten Bengkayang baik putri dan putra harus terhenti di penyisihan grup. Mereka harus mengakui kemampuan kontingen lain yang lebih baik dan mampu lolos untuk fase selanjutnya. Sudah selesai main? Sudah. Gak apa-apa, kalah biasa. Latihan. Bang, foto. Tadi kan pesan gol ya, Pak? Ini naik tanggi. Masih di mana itu aja, Kak? Iya. Ya lah, makasih lah. Yang penting udah usaha. Hasil itu kan nomor sekian. Memang diupayakan dapat hasil. Tapi ya kalau nggak mampu, ya kan pasti diakui orang lebih baik dari kita. Ini, si Putra ya? Si Putra. Kalah kan kita? Pada di mana? Dari Menteng, Pak. Kayaknya. Sekolah? Di mana? Di Semansa, Pak. Hah? Semana kita di Menteng. Jadi, sudah selesai dari tugas ini. Yalah, makasih semua. Gak berusaha namanya. Kalau menang itu biasa. Harus jadi pikiran. Kan ini jadi pengalaman. Jangan kan kita yang ngaji saja itu tangan sejuk sama ada saya bilang. Kalau semua ada orang-orang tua, ngaku bong. Bro, ya, makasih semua ya. Saya cuma ada di sini satu bentar. Pak. Menyempatkan urusan kembali seperti itu. Oke, ya, selamat. Belum pulang kan? Jangan konten cek sebentar lagi di lain. Oke, Bapak dan Ibu ya, makasih ya. Terima kasih. Ya. Bapak.